satu bulan, di mana saat ini klien kita Mas Agus Beren sudah menjalaninya, ya kan, tahanan kota kurang lebih 5 bulan berapa, sehingga kalau itu dipotong 1/5 kan ini menjadi 1 bulan, sehingga sebetulnya ini sudah selesai. Oke, namun secara hukum kita harus menghormati semua bahwa ini belum inkrah dan harus menunggu 7 hari ini nanti apakah jaksa nanti akan berbanding ataukah kita juga akan melaporkan upaya hukum. Ya, kami merasa bahwa memang betul itu dilakukan atau paling tidak membiarkan, karena memang unsur di dalam perlindungan anak Undang-Undang Nomor 80 itu kan salah satunya kan membiarkan. Nah, mungkin itu. Menyatakan Pak Agus Pramono jadi alias BD alias Bereng bin Sultarwo telah terbukti serasa dengan yang bersalah melakukan dan melakukan kekerasan terhadap anak, ya, jadi dengan ancaman hukumannya penjara selama 1 bulan, kemudian menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, kurangkan seluruhnya DPD yang dijatuhkan, menetapkan yang ada dapat dipastikan di tahanan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.